Ini wasit pipa. Wasit, Pak Wasit. Wasit pipa siap mau ngawasit ini abis apa? Luar biasa. Harus adil Pak Wasit. Tidak ada hambatan. Oke, siap Pak Wasit. Weh, bijakan wasit tak orang. Yo wasit jalan wasit tuh. Wasit pipa. Produk dianjir wasit naon lisensi lisensi wasit udah kakina itu dong lagi udah ya. Ini dia nih kru fotonya Rainbow Fotografi. Saya pulkan. Saya kembali ke lapangan. Jawa di sana. Ya. Itu dudung, ada dudung di sana, mampukah dudung? Namun kandas kembali serangan yang dibangun oleh para pemain Mentos FC ini dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mentos FC. Rupanya terjadi tendangan sudut akan diambil Mediansa. Angkat, hampir saja, buang saja ke depan, namun tidak ada para pemain Galaxy FC di sana. Kembali Rijal menguasai bola sepenuhnya. Mediansa, ada Ardi Jawa, kembali Ardi Jawa dan Mediansa ini adalah salah satu punggawa yang memang sudah sering main bareng. Yang terjadi pelanggaran untuk kesebelasan Gulali FC akan diambil Mediansa, merupakan punggawa yang sangat berpengalaman. Mediansa sudah malang melintang di persepak bolaan Bogor ini bersama Ardi Jawa. Apa yang terjadi di sana? Nampaknya nomor 15 terlihat berbenturan dengan pemain Gulali FC. Mari dorong ke depan, buang saja oleh Hasan. Hasan tandemnya Tachibana bersaudara. Tandemnya sakit. Tendangan salto yang dibuat oleh Galaxy FC. Apa yang terjadi? Rupanya masih ada tendangan gawang untuk Gulali FC. Angkat ke depan. Dari Galaxy FC, Hasan buang saja. Godel, perebutan bola-bola udara. Kembali Diran, ini main veteran kembali bermain. Ada Jawa. Cari yang didorong adalah Rainbow. Kembali Jawa. Ada Dadang. Wah,
syuting langsung oleh Dadang upaya untuk mengubah papan skor yang selama ini masih berkedudukan dua sama untuk dua kesebelasan masing-masing. Gore. Apa yang terjadi? Nampaknya peluit panjang dibunyikan. Masih silih berganti penyerangan dilakukan kedua kesebelasan ini. Mencari kawan Hasan, ada Sahrul Khan. Jawa kuasai bola sepenuhnya. Siapa yang dicari? Jawa masih utak-atik bola, dorong, dudung, jauh. Cakep sekali terjadi. Ada gode. Kelihatannya ini permainan agak keras-keras dikit gitu, agak seperti batu. Namun tadi kita lihat kalau kita bermain U40 ada yang mulai agak sedikit santai. Ini kenapa ini emosinya agak mulai terlihat keras nih, Bung Sarul, gimana nih? Waduh, beradu. Nampaknya masih tergeletak pemain dari Galaxy FC ini setelah beradu bola dengan pemain dari Gulali FC, Sahrul Khan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan semua bisa sehat dan kembali bermain bola. Dan dibopong akhirnya pemain nomor 15 ini. Dan menghasilkan tendangan bebas untuk Galaxy FC. Kankah ini menambah skor sehingga merubah kedudukan menjadi 3-2? Kita lihat saja. Ambil ancang nomor 9. Tuh. Dengan melengkung diambil nomor 9. Lambung jauh dari gawang Gulali FC. Cristiano Doni sepenuhnya, siapa yang tuju? Angkat yang dituju adalah Dudung. Tahan dada, kembali Dudung menguasai bola. Nomor 7, 13. Mental lagi dibuang saja oleh pemain Galaxy FC. Jadi rebutan bola udara, umpan yang kurang baik dari Rija. Kembali Galaxy FC membangun serangan. Kawat kaki nomor 16 lewat, ada Hasan kembali memotong. Hasan, pakai ini.
hari sudah semakin gelap. Nampaknya pertandingan belum juga selesai. Skor sementara untuk kemenangan Galaxy FC 3-2. Masih wasit Ondin Kolina ini. Lemparan yang kurang cermat dari Diran. Hasan dorong saja ke Sahrul Khan. Angkat ke depan. Tolong saja ke Medi. Jawa di sana. Wah. Kan keberhasilan namun kandas kembali.